الى <سؤال> حضره دي روحي وجسدي ابو احمد عبد الفتاح طب الى حضره ابو المرشيد ابن حضره الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي الحداد طب الى حضره مولانا الحبيب لطفي بن يحيى طب الى حضره سيدي الامام الحبيب مر بن حفيظ وصنيحه من فوري من مجمئ مقيد رساله دين صوفيا ان الله عندنا الجادين من الجنه كثر متوبدي بموافي حسن نديم حفظ نبي جههم بهم عيد علينا من بركاتهم وسرهم المنوري معلومين في الدين والدنيا والاخره لا اله الا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين قال المؤلف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وببركاته في التارين آمين فقد عرج من غت من تم وسمونجا فقد عرج من غت من الحبيب صلى الله عليه وسلم صبغ جنبي محمد صلى الله عليه وسلم Wa ma'ahulan iku sarta ning kanjeng Wa ma'ahulan iku sarta ning kanjeng Nabi Al Aminu Jibrilu sapa malaikat Jibril. Al Aminu Jibril sapa malaikat Jibril. Ila hadrotil Malikil Jalili marang ngarsane pangeran kang agung. Ila hadrotil Malikil Jalili marang ngarsane pangeran kang agung. ma'at tashrifi kemuliaan ma'at tashrifi serta ne kemuliaan wa pengagungan wa pengagungan fama min samain mongko ora ono saking langit Fama min samain mangko ora ana sangking langit ai penduduk la langit wala cakang mlebu kang mlebu sapa kanjeng nabi ha ing sama wala cakang mlebu sapa kanjeng nabi ha sama illa waba ru age-age maring kanjeng nabi illa wa kecoba marang kanjeng ahluha sopo penduduk esama ahluha sopo penduduk sama bitaruhi bi kelawan ngayu bagio atau menyambut bitaruhi kelawan nyambut wata krimilan mulia akeh Wata krimilan mulia ake, wata ngaturi pinara. ngaturi pinara. Ini masih berkait dengan kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah wasallam Sekali lagi yang ditekankan kenapa Mi'raj? Karena sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang memiliki kita ahlu sunnah wal jamaah percaya bahwasanya peristiwa Mi'raj Rasulullah alaihi wasallam itu ruhan wajah. Ocha satayo rugeyo agua tekan kanjunan eh, tekan gusti Allah berbeda dengan beberapa kelompok yang menyatakan kanjunan nabi niku hanya mimpi. Di sini uh, Habib Ali mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW alaihi wasallam itu mendapatkan peristiwa Mi'raj didampingi oleh malaikat Jib, Jibril menuju Allah Subhanahu wa taala uh, Tuhan yang maha agung dan perjalanan ini penuh dengan at-tashrifi wa tabjil. Perjalanan ini penuh dengan kemuliaan dan pengagungan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Fama min sama'in wa la illa wa ahluha bitarhibi wa takrimi wa ta'hil. Tidak ada langit satu langit pun yang ketika Rasulullah masuk di langit tersebut kecuali penduduknya pasti bersegera untuk menyambut, untuk mempersilahkan, untuk memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang dilakukan uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Malaikat Jibril memasak turungin langsung tekan Allah. Iku soandi se. Ya, walaupun beliau ini uh, Sayyidul Ambiyah Wan Mursalin, tapi toto kromoneh, biron, kutu, uh, amit su, so, amit nuoneh. Ya. kula amit Permisi. Jadi nah, dadi pem duduk ora-ora lancang. Kalau kita punya beden wong saiki nggih sok-sokan kenal polisi yang ganggu patrol. Wong-wong diteraki kabeh Ini kurang permisi, tapi kalau kalau Kanjeng Nabi walaupun beliau sudah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, wong para nabi yo makmuman karo Kanjeng. Kanjeng Nabi ngono wae ketika ajung sawan Gusti Allah iku ora langsung diterenjel ngapih langit iku, disowani siji-siji. Disowani siji, siji. Nah, di sohane, siji siji Padahal beliau itu jelas lebih mulia daripada para nabi yang menghuni di langit. Kemudian hmm, banyak sekali cerita-cerita yang berkaitan dengan dengan Isra Mi'raj ini bisa dilihat di dalam nanti sampai malam itu rojab ini pas pengajian di rumah Nabi Jali jeling di langit pertama kanjeng uh, Nabi bertemu sama siapa Nabi Adam. Kemudian langit kedua ketemu sama Nabi Isa dan Nabi Yah, Yahya. Yang langit ketiga ketemu Nabi Yu. Yusuf. Langit keempat ketemu Nabi Id. Idris. Langit kelima ketemu Nabi ha. Harun. Langit keenam ketemu Nabi Musa. Kemudian langit ketujuh ketemu sama Nabi Ibrahim. Ya, ala lihat ini kenapa beliau Allah Subhanahu wa taala memilih beliau-beliau menunggu ya untuk menunggu langit-langit tersebut ya. Sampai sekarang saya belum tahu mungkin kalau sampean punya informasi bisa di-share pada saya. Pun tekan mau. -mong. Fayalaha eh nggih. Okay. Fayalaha terus. Terus ana, Ayo kok kate kurang. Ah bener. Wa kullu rusulnan uta isa bin saben utusan. Wa kullu rusulan uta isa bin saben utusan. Utusane sinten Gusti? Allah. Marra kang liwati sapa rasul? Marra kang liwati sapa kanjeng Nabi ngoten. kang liwat sapa kanjeng Nabi alaihi ing gata sikulu rasul. Alaihi ing gata sikulu rasul basyara Awih kabar baha kiam sapa kullu rasul. Basyara awi kabar bahagia sapa kula Rasul Hu ing kanjen Hu ing kanjen bima kelawan barang bima kelawan barang Arafah kang wis pirsa sapa Rasul Arafah kang wis pirsa utawa wis weruh Rasul Hu ing Hu ing min haqqi sangking haqi utawa derajate kanjen min haqqi saking derajate kanjen Inna lillahi ing dalem ngarsane Gusti Allah. Inna in in Allah wa syarifi manzilatihi lan agunge kedudukane Wa syarifi manzilati lan agunge kedudukane Kanjeng Nabi lanthi ing dalem ngarsane Gusti Allah. Lathi Gusti Allah dan kata Habib Ali semua utusan yang berada menghuni di langit tersebut yang kita sebutkan tadi dari langit pertama sampai langit ke tujuh, semuanya kalau ketemu kanjeng Nabi basyarahu memberikan kabar bahagia. Kenapa memberikan kabar bahagia seperti yang kita tahu bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah kanjeng Nabi dirundung dengan kese, kesedihan, iya enggak? ditinggal kapundut Sayyidah Khadijah, ditinggal kabundut Sambah Sayyid Ah, Abdul, mutole kan dua di tahun yang sama, dua kekuatan yang mesela, selama ini e, menggawangi dakwahnya kan jenabi hilang, yang satu kekuatan ekonomi, yang satu kekuatan poli, Politik hilang, membuatkan jenabi merasa sendirian, ya, frustasi itu biasa. Maka dengan kesendirian tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar bahagia yaitu dengan peristiwa Isra, merah. Begitu, makanya di sini Basharoh betul-betul koyok koyok takziah paham tak nak sambil nak ya? takziah kan yang ketika ada mengapa pundut tuh di takziahi musuh almarhum tapi almarhumah itu orang yang baik solih solihah insyaallah Allah pada kubur dan segala macam ini seperti itu sama kan jenabi juga diberi di kabar bahagia tapi terkait dengan kedudukan beliau sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, para nabi ngerti nek Nabi itu adalah orang yang nomor satu di sisi Allah Subhanahu ta'ala itu membuat beliau semakin bombong Oyo, senajan khadijah ndak ada senajan bagus kus ke ono tapi piye pia sing membersamai adalah nah eh, gusti al Allah mentok mentok yang gandulan gusti Allah ini juga pelajaran bagi kita seperti yang kita sampaikan kemarin sebesar apapun masalahmu bahkan seremeh apapun masalahmu jangan sampai ngelalek gusti Allah ketika seneng kudune eling Gusti Allah nek susah kudune eling Gusti Allah. Biasane awak dhewe niku kuwi lek seneng lali nek susah lagi mawon mara. Ya akhirnya rada suwe kok boleh kan Hatta Jawa sing ngliwati sapa kanjeng Nabi. Hatta Jawa sing wis ngliwati sapa kanjeng Nabi ing pitung lapis. Lapisan apa? Lah? Langit. Asab atibaqe ing pitung lapis utawa tingkatan nek lapis ngomah lak kene panganan sampeyan kok. Wa washalalan tumeka sapa ila hadrotil itlaqi ing dalem ngarsani kemutlakan. Apa iki artine? Ila hadrotil itlaqi ing marang ngarsani kemutlakan. Kita terangkan dulu. Sampai pada akhirnya Rasulullah saw wasallam singkat cerita melewati langit patu 2 3 sampai 7 wawa ila itlaq yaitu hadroh yang mutlak paling tinggi di atasnya aras yaitu sidratul Mun, muntaha. Di sini ada disebutkan di dalam kitab Al-Bukhari yaitu apain namanya kitab Minhatul Bari ya Minhatul Bari syarah Shahih Bukhari. sidrotil Muntaha. Kenapa dinamakan sidrotil Muntaha? Sidr itu kan daun-daun sidre, bidara. Dadi ngene swarga niku wonten wit sing godhonge kaya daun bidara. Oh, bidara tertetar sampean. Kanggo iku lho, napa wong mati niku nggih, agi tiyang pejabat mungkin. Nah, itu oyote saka mulai langit keenam. Akarnya mulai langit keenam. ke atas, ke atas, ke atas sampai suarga dan di surga itu menjadi sebuah pohon yang besar yang menaungi semua penduduk yang ada di sur surga. Kata beliau Imam Zakaria Al sore sumiat sidrotul muntaha. Sidrotul muntaha dinamakan dengan sidrotul mutul muntaha. Al muntaha kan uh, daun asidro uh, itu daun bitara. Al muntaha yang paling ujung yang paling mentok ya. Dikatakan seperti itu, itu kenapa? Li anna alamal malaikah nyantahi ilaiha. Karena alamnya malaikat itu hanya sampai pol isidrotil muntaha. Walam yujawizha ahadun. Dan tidak ada orang yang bisa melewati sidrotil muntaha. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Makanya sidrotil muntaha itu makom yang paling tinggi. Uh, di, di alam surga berarti ini, alam suar suarga. Ini kuning di posisi ini ya Allah alam kita juga juga enggak mau cepat-cepat ke sana. Kita memperbanyak amal dulu biar bisa sampai Sidratul Muntaha. Mau mati di sik. Turun amal kok mati di si. Nah, Sidratul Muntaha syajaratun fi aqsal jannah. Ada juga yang mengatakan Sidratul Muntaha adalah sebuah sebuah pohon fi aqsal jannah yang mana di paling bawahnya suargo yang tahi ilaiha ilmu awali nawal akhirin semua ilmu orang-orang terdahulu dan para orang-orang yang akhir berhenti di situ alias di atasnya sidrotul muntaha kita tidak tahu apa-apa ada yang mengatakan seperti itu awo fayajtamiuna fihi ijtimaa'an nas fi abdanihim wa la yatali'u ahadun 'ala ma ghairullah semua orang ilmunya, kemudian rohnya, amalnya, yuk berhenti di sidrotul muntaha tersebut. Di atasnya sidrotul muntaha kita tidak tahu apa hakikatnya. Nah, dan Rasulullah itu melewati sidrotil muntaha Jadi sidrotil muntaha itu cara cara paling dur pendit, paling ujung di atasnya lagi tidak ada orang yang bisa naik kecuali Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Makanya kita kan eh, uh, apa ketika malaikat Jibril sudah sampai Sidrotil Muntaha. kan Nabi munggah minggah piyambak tah Kanjani Jibril iki. Piyambakan karena alamnya dia cuma sampai sampai sana. Kalau dia terenjel natang, maka dia bagaikan burung emprit apa burung emprit itu. Burung emprit yang terbakar. Nah, segede ngono nek ora iso. Dadi sing kuat iki mangka Paham nggih? Ila hadratil itlaq itu maksudnya Sidrotil muntaha. Wa wasala ila itlaq dan sampailah kanjeng Nabi pada Sidrotul muntaha. Kemutlakan karena yang tidak bisa didefinisikan. Alam itu tidak bisa didefinisikan. Sesuatu yang di atasnya Sidrotul muntaha tidak bisa didefinisi di apa definisi kan deskripsi noyo ora ditarif ora ora iso soal iku ngilmune sinten Gusti Allah ngilmune Gusti Allah bukan berarti kita menyatakan Allah Subhanahu wa taala di situ karena Allah tidak butuh tem tempat salah. Nah terus kenapa Isra Miraj kudu ono melewati alam yang tinggi seperti itu menunjukkan ketinggian kedudukannya siapa Rasul Rasulullah dijak goning alam sing ora ono anu, wong iso mlebu alam kono. Ngono lho maksudnya, paham ya? Nazalat ngang manggonake. Nazalat manggonake hu ing Kanjeng Nabi zalat manggona kehu ingkan jenabi minal hadratil ilahiyyati bayani saking ngarsoni gusti Allah. Minal hadratil ilahiyyati bayani saking ngarsoni gusti Allah. Gowa mirun nafahati. Apa piro piro kerme hembusan keberkahan. Apa piro piro kerme hembusan keberkahan al kurbiyati kang bongso peparek mangel ya ini al kurbiyati kang bongso peparek wawa jahat lan ngadepi wawa jahat lan ngadepi utawa nyambut boleh menyambut wawa jahat lan menyambut utawa ngadepi hu ingan jenabi bitahiyati kelawan piro uh, pira piro penghormatan bitahiyati kelawan piro piro penghormatan wa akramat wa akramat lan muliaake, wa wajahat wa lan wajahat wa lan ngadepi opo nafahad, ya, wa mirun nafahat hu ing kanjen nabi ya faile ngeri ngapunten faile wajahat niku gawami nafahat wa akramat lan muliaake opo wa nafahat sami wa akramat lan muliaake opo wa mirun nafahat bijazilil atiyati kelawan agunge pira-pira peparing bijazilil atiyati kelawan agungi piro-piro berparing wa awlat lan ngrungkepi boleh wa awlat lan ngrungkepi apa mirun nafahat wa awlat lan ngrungkepi apa mirun nafahat hu enggan jenabi jamilal hibati kelawan sak bagus-bagusnya peparing jamilal hibati kelawan sak bagus-bagus peparing wanadat lan ngundang apa wa nafahat hu enggan jenabi hu enggan jenabi bisyari fitaslimati kelawan mulyone piro-piro salam bisyari fitaslimati kelawan mulyone piro-piro salam Ba'da an asna ing dalam sak ba'dane yento to muji sapa kanjeng Nabi. Ba'da an athna ing dalam sak ba'dane yento muji sapa kanjeng Nabi ala tilkal hadrati ing atase mengkono-mengkono ngarsane Gusti Allah. Ala tilkal hadrati ing atase mengkono-mengkono ngarsane Gusti Allah. Bittahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibat kelawan Uh, ucapan utawa kewlawan dawuh attahiyatul mubarokatus sholawatut thayyibat attahiyatu utawi piro-piro kehormatan penghormatan attahiyatu utawi piro-piro penghormatan al mubarokatu kang penuh keberkahan al mubarakatu kang penuh kehormatan al sholawatu tur kang penuh ketakziman Asalawa As tuturkan penuh ketakwiman ini bisa dibaca rofa uh, karena hikayah erobnya erobnya hikayah erobnya menceritakan bahwasanya lafadznya yang disampaikan Rasulullah itu at muba mubarokat itu bisa mem mempertahankan erob rofa atau dibaca jer karena siyakul kalam dia posisinya sebagai apa dok ini uh, sebab majrurnya jer ketemu huruf hajar asolawatu piro piro ketakwiman atau ibadu kang bagus terusannya lil lillah nonton bon ya Allah ngeri nih cerita gini kaya. sampai buah mudeng gue nata cerita nih gini lo tak mudeng muka muka gini bahwasanya kanjeng Nabi disampaikan di peristiwa Mi'raj ke alam yang namanya Sidratul Muntaha itu itu alam yang paling tertinggi di bawahnya banyak alam tapi di atasnya wallahu alam paham ya yang bisa melewati cuman ganjeng ganjeng nabi nah di sini Imam Ali Al Habsyi mengatakan nazalat minal hadratil ilahiyah wa mirun nafahatil qurbiyah Rasulullah di, bisa ditempatkan di tempat tersebut di atasnya sidratul muntaha itu betul-betul karena wa mirun nafahatil qurbiyah karena limpahan keberkahan, limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan al-qurbiyah, kedekatannya Allah dengan kanjeng kanjeng Nabi. Kalau nggak dekat sama kanjeng Nabi, kalau nggak dekat sama Allah, kanjeng Nabi nggak mungkin sampai tekan sana. Lah, para nabi tak iso ora tembus kenapa, Gus? Ya karena kedekatannya berbeda berbeda. Paham Sama-sama dekat tapi beda. Cok-coro-coro wong duwe bojo ya. Duwe bojo papat. Mesti ana sing paling bisa sayang wong duwe anak anak luweh ko telu mesti ono sing paling disayang. Disa senajan iku statusnya e senajan itu statusnya sama-sama is istri, tapi kan ada yang paling disayang. Disa sama kan jeneng bisa melewati Sidrotil Muntaha itu karena waamirun nafhatil qurbiyah, limpahan keberkahan Uh, yang menunjukkan kedekatannya Allah Subhanahu wa taala kepada kanjeng Nabi dan begitu juga kedekatannya kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua dua sisi yang saling kasih mengasihi ya. Dua sisi yang saling menya, menyayangi. Yang satu sebagai hamba menyayangi Tuhannya, yang satu Tuhannya menyayangi hamba-hambanya. Makanya enggak aneh kanjeng Nabi bisa melewati yang namanya Sidratul unta. Lah kok malaikat Jibril ra iso? Ya menunjukkan bahwa saya kan jeneng pitho sing kuat. Sak mulya-mulyane ni makhluk niku dak malaikat Jib, Jibril. Sing paling akeh nampa wahyu ya malaikat Jibril. Sak, pokoknya pokoke opo wae pengumuman dari Allah kepada para malaikat makhluk yang ada di langit dan bumi yang diterima ya yang mendapatkan message pertama ya dari Allah kepada siapa malaikat Jibril ngono wae ora iso lewati sidrotul muntaha Lagi kok iso ya karena itu kedekatannya apa rasa dekatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kanjeng Nabi begitu juga rasa dekatnya kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam Quran qaba ini au adna kedekatannya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala qaba ini au adna bagaikan busur kayak jemparing niku busur niku antara atas dengan bawahnya itu sedekat itu. Au adna atau lebih dekatlah lagi. Dan ketika sudah sampai melewati sidratil muntaha wa subit tahiyat. Rasulullah SAW alaihi wasallam menerima banyak sekali penghormatan-penghormatan dari Allah. Wa akramat subi Dan Rasulullah juga dimuliakan dengan banyaknya limpahan uh, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga awa awlat hujamilal hibad dan Rasulullah juga diliputi dengan uh, apa gemul, uh, pemberian pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang indah indah. Apa itu? Hanya satu pertemuan antara hamba dengan Tuhannya dan Tuhan dengan ham hambanya. Satu satunya pertemuan yang pernah terjadi sekali dalam seumur hi hidup di alam masih di alam duni, dunia. Soalnya gak ada orang yang ketemu Gusti Allah di alam dunia. Ketika ketika ada hamba seperti kita ya seperti kita kalau jarak pengen ketemu Gusti Allah boten saged boten sah boten saged nek isi awak dhewe masih terikat dengan du, dunia selevel nabi Musa kalimullah kanca jagongane Gusti Allah pengen ketemu Gusti Allah saged ta boten boten tetep LDR iya tetep diparingi sing L LDR tapi kanjen nabi Masya Allah itu terus Wanadatu bisharifit taslima dan Allah Subhanahu wa taala memanggil kanjeng Nabi dengan, dengan salam yang paling mulia, enggak orang bahasa Muhammad oh, orang Biasanya kekasih ketemu kekasih ini kan biasane nek kedarung kanca plek gitu, nggih utawa dulur sing paling raket itu kan biasanya rada meninggalkan apa? Tata krama. ini ndak beda, tetap menjaga adabnya. Allah sendiri yang menjaga. Bahkan kajian Nabi yang memulainya keadaan afna. Uh, Rasulullah mendapatkan panggilan yang paling mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala setelah beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan atahiyatul At mubarakatuh solawatul lillah. Semua bentuk penghormatan yang penuh barokah, yang baik-baik itu hanya milikmu ya Allah. Dijawab sama Allah as. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ini ngono, ora asalamu alayka ya Muhammad, Muhammad tapi apa ya ayuhan Nabi yu joko jogo tata kramane. Soale sing sowan iki wong duwe tata krama betul. Wong sing duwe duwe napa adab yang luar biasa. Biasa wa inna kala ala khuluqin adim. Ora preh cedak karo Gusti Allah, ndung karo Gusti Allah sak penake dhewe mboten. Nek nah, awak dhewe kan mboten nggih. Ini biasanya cedak karo misalnya gus sopo ngono gus Jul sih contohnya gus Jul ini terhormat loh di cekula yo ya king <gul> king ya king apa putra king ya Raja dok ngono ngono tapi karena kan anda kerap beda tau rajul jul Nah, pernah ngundang Gus Jul, nggak tak kerungan, bocah-bocah ini ngundang Gus ya, gak? Karena sangking ak, akrab, tapi keakraban Allah, keintiman Allah dengan kanjeng Nabi tetap ada koridor, yaitu yang namanya a adab. Coba perhatikan, soalnya kan Nabi ku bingung. Bayang no, wong ketemu pangeran, uluk salamnya piye. eh? <laughs> wong ketemu pangeran uluk salamnya piye. Kalau kita kan gampang, Arab Arab presiden, Arab Arab kiai, us ceto assalamualaikum kan, nah. Tapi ono hamba ketemu pangeran salamnya ring pangeran biasa nih. Iki nerak kajenah biurak bakal matu kata-kata atahi Yadul kan so sing, ya tul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Iku kanjeng Nabi tok sing iso mikir. Nek kowe sing sale nasib ndelalah ya iso ketemu Gusti Allah. aku langsung asalamualaikum ya Allah. Waku <guluh> ya. Eh, Gusti Allah diselameti ya. Waku Gusti Allah sing paling selametan kok ya. Nggih gitu, ta Sing iso maring sing iso ngeki salam sing pas apa kanjeng Nabi. Masyaallah. Coba iki makanya ketika kita salam itu di, di, di betul oh kanjeng nabi itu sampai kaya ngono orang bingung ketemu Gusti Allah kira bingung caranya salam itu ke ulo salam itu atahi atahiat langsung me, me, mengikrarkan bahwasanya semua bentuk penghormatan Nek kulo, ulo salam buatan cekap Gusti kalau paring hadiah buatan cekap Mengunjungi dengan sing menciptakan hadiah hadiah salam buatan cekap asal sumber keselamatan ini saking jeneng jenengan opo atahiyat At semua bentuk penghormatan hanya untukmu kan ngoten dijawab sama gusti allah assalamu ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. salam yuk kanggo gue muhammad ayuhan nabi wahai nabi ya, buatan muhammad ya Warahmatullahi wa rahmatullahi wa dan uh, kasih sayangnya allah dan barokahnya allah Tapi kan jenabi ngono-ngono sewan tekan kono yur alali umat Luar biasa. Orang egois, eh? orang ego-egois. Betul awal dewi ketemu sama orang gede, egois sudah. Mikir apa selfie lah. Kemudian bikin story lah. Eh, wah, alhamdulillah hari ini penuh barokah. Saya ketemu sama siapa misalnya uh, Habib Umar Mutohar misalnya. Habib Umar Mutohar semoga pertemuan ini membawa ke keberkahan bagi saya dan keluarga. Mikirnya keluarga, santri santri. Tunggu peteparo, eleng bora, ora eleng. Karena sih di sing penting iku aku iso ketemu Bib Umar Mutahar ketok ketok saleh karena foto karo wong so saleh ket bin ketok alim karena foto karo wong wong alim itu kanjeng Nabi terusane assalamu alayka ayuhan nabi apa assalamu alaina wa ala lahis salihin dijaluk ki makan sampean sing saleh ben ketok sampean sing saleh ya Allah luar biasa ya Sampai pun paham, dari, dari sini Betapa kanjen nabi itu ndak pernah melupakan um umatnya, tapi nduk kono ijali iya, ora kafe umat. Seng sing soleh soleh tok sing macem Spesifikasinya yang dapat dapatkan salam dari Allah itu sing disuwunke yang soleh, soleh soleh. Sing elek elek jeng kulu sama-sama kok di diko ko nenggeneng, arupan ibaratnya sowan kiai, mosok, mosok bungkusnya tok sing buka bano, isi nong roh nongon nongol tu nongol tu melu, melu. Apa? Assalamu'alaikum. itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah akhirih masyaallah luar biasa Mas, kita lanjutkan sampai mana tapi wa fi riwayah assalamu alaina wa ala sholihin itu karena jibril sing kepe kepencot paham ya, enggak soalnya dia wis gawing meh mungkar Aku kok munggah rak dijak karo Kanjeng Nabi yo. Yo mikir ngono Jibril asline. Ora gawe sithik. Wis dilotul mutah aku wis biasane tekan kono, tapi nek munggah sithik ora iso kok Kanjeng Nabi apa ngerten sih. Oh, beto, iki. VVIP kok era. Nah, dia juga wa fi mengatakan bahwasanya assalamualaikum alaina wa alaihi sholihin ini adalah doa dari siapa malaikat di Jibril ikut-ikut nimbrung obrolan Gusti Allah karo Kanjeng Nabi, fayallahil adz, Faya mongko boh agung banget kedue tahiyat boleh, fayallah mongko boh agung banget kedue tahiyat minnafahatin bayane sanging piro-piro hembusan keberkahan minna fahatin bayani saking piro-piro hembusan keberkahan ghamiratin kang ngermake ghamiratin kang ngermake wa tajalliyatin lan piro-piro tajalli tajalli ku penampah penampakan sing mulia tapi nek penampakan sing elek-elek jenenge ora tajalli elek ya. wa tajalliyatin lan piro-piro penampakan aliyatin kang mulya aliyatin kang mulio fi hadratin ing dalam pira pira hadroh ngarso ngarso gusti Allah fi hadratin ing dalam pira pira ngarso gusti Allah bahiratin kang ceto ini bahasa bahasanya orang orang wali yang sudah fana gitu makanya kita nggak bakal bisa memahami dunia pikiran mereka saya sendiri juga bingung hadroh kok akeh hadrotin bahirat bingung tuh rasanya itu alamnya alam, alam para wali, para awliya itu e, kalau diklasifikasi sepertinya seperti yang saya sampaikan pernah sampai beberapa waktu lalu ada alam nasut, alam menu, menuso yaitu yang di situ ada manusia dan jin, jin termasuk alam nasut. Kemudian alam malakut, itu alamnya malaikat karena dimensi malaikat jin tidak bisa ma masuk. Jadi alam nasut dari kata nas itu malah jin masuk termasuk alam Nasut paling cendek, kemudian alam malakut, alam malah malaikat di situ yang bisa nembus para awliya waswalehin, dan tentunya para nah, nabi dan rasul, kemudian alam Jabarut, alam yang mana di situ yang yang terasa, dimensi yang terasa hanya ke perkasaannya atau sifat jabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaksa, jadi yang masuk di alam tersebut semuanya tidak ada yang tun tunduk, dingkluk, kabeh Kemudian yang terakhir alam lahut, yaitu uh, alam yang hanya bisa di, uh, dimasuki oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya itu antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan kanjeng kanjeng Nabi. Roto-roto mendekat begini alam jabah jabarut, paham ya? Kalau ada orang yang berusaha nembus ke alam lahut, biasanya fana, biasanya edan, ya? paham ya? Semua itu nang dialami ya wallah alam kita nggak bisa, Gak bisa mendeskripsikan alam ini bisa ada bagi seseorang tapi bagi orang lain tidak ada paham gak ada koyok ngeten lah contohnya mau ngimpi lah mau ngimpi sing podo podo turu sandingan sing si cing ngimpi negine becen tapi si siji mimpi tekan mekah apa sing becen sok ketut melu tekan mekah ya betul gak alamnya berbeda berbeda paham ya itu contoh gampangane walaupun ini bukan contoh yang pas Wah, aku ya bingung ngerang lagi. Sambil mau mudeng ora. Eh, masuk tas aku, insya Allah mudeng. Tas hatu nyakseni. Tas nyakseni. Fiha ing dalam bahirat. Fiha ing dalam bahirat. Azatu apa zat? That, Azatu apa zat? Zatikan jenabi. Lidzati marang zatikusti al, Allah. Allah wa tatalaqqalan nampa sapa kanjeng Nabi utawa zat wa diawali dengan tak ya berarti menunjukkan muannas wa tatalaqqalan was nampa apa zat awati farahmati ing pira-pira welas kasih Gusti Allah ngoten mawon awati farahmati ing pira-pira welas kasih Gusti Allah Wasawa biqol fuyudoti lan piro, piro so an banjir keberkahan. Wasawa biqol fuyudoti lan piro piro sok so banjir keberkahan. Nompone kan jenabi dengan cara apa? Biayi dil khudu'i kelawan tangan khudu' ah. Khudu' ah niku di atasnya khusyuk Khusyuk kan uh, hanya di tubuh Tapi kalau khudu' ah, sudah masuk di dalam ha, hati ketenangan yang ada dalam hati. wal iwal taat, wal ketaatan. Ke ta ta Kata Habib Ali menek, uh, mengungkapkan, mengekspresikan keheranan beliau terhadap pertemuannya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kanjeng Nabi di atas hidrotil muntaha. Kata beliau betapa agungnya pertemuan tersebut min nafahatin ghamiratin. yang isinya hanya keberkahan-keberkahan toh. Ha? keberkahan-keberkahan saja. Agung banget pertemuan itu. Karena keberkahannya enggak hanya dirasakan oleh Kanjeng Kanjeng Nabi, tapi juga dirasakan umatnya setelah setelahnya. Kalau Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu dengan jasad waruhnya kepada Allah, maka Mi'rajnya umatnya Kanjeng Nabi dengan cara so salat. Kalau kita mau Mi'raj itu bisa dengan cara so sholat. Cuman sayang yang waktu sholat itu kurang rasanya orang koyok mek itu masalahnya. Kemudian beliau juga menyatakan wajah liatin fi bahira di alam tersebut di hadapan Allah tersebut banyak sekali penampakan penampakan kemuliaan kemuliaan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan kanjeng kanjeng Nabi. Apa itu tashadu azza tulidat? Yaitu matanya kanjeng Nabi menyaksikan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam beberapa hadis disebutkan khususnya di ayat maka zabal ma hatinya Rasulullah tidak pernah membohongi, artinya tidak pernah tertipu apa yang pernah dilihat oleh Rasulullah. Maksudnya bagaimana? Wong niku nek ketika ngerti sesuatu, melihat sesuatu kadang kenyataannya berbeda dengan keyakinannya. Paham nggak? Misal dari kejauhan kita melihat ada sosok orang, oh koyo iki e kayak mochi, misalnya misalnya, dan badi udang mochi, bareng nolak eh, tau nggak suara mochi berarti, eh, jadi berarti kadabal fuatuma orang keyakinannya e, menyalahi apa yang di, dilihat sebenarnya. Romang saniku mochi itu boleh orang mau mochi, tapi kan tidak. apa yang di, terjadi di Isra Mi'raj itu betul-betul maka fu'adu apa yang diyakini Rasulullah, ya itu yang dilihat Rasulullah saat itu. Yang diceritakan, ya apa anak ini, yang si ya apa anak Paham? Ke? Okay? Tidak ada kebimbangan sama sekali. Orang wong sing ngelantur, orang wong sing hanya apa jenenge uh, uh, angin angen-angen ngelamun ya. Ngelamun kan beda. Paham nggih? Okay? Nah ini. Di situ disebutkan uh, ada beberapa mufasirin banyak sekali yang me, me, sekali lagi dasarnya dasarnya adalah perbedaan pendapat di peristiwa Mi'raj. apakah rasulullah itu betul-betul jasa dan waruhan bertemu allah apa tidak Tadi ada beberapa pendapat kan jenabi itu melihatnya berbeda-beda ada yang memang betul-betul melihat ada yang memang hanya di diilhamkan dan lain-lain ala aku lihat kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya kan Nabi itu memang betul-betul ketemu Allah Subhanahu wa taala, yang ngerti zatiahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan untuk kanjeng kanjeng Nabi. Tapi kalau orang dunia pengen ketemu Gusti Allah saiki, pengen roh Gusti Allah saiki, dunia sing hancur. Paham nggih? On Dan di situ kata beliau Habib Ali, "Wa tatalaqqa awatifar rahmat wa sawabi ghal bi bi'idil wal ikbad. Dan Rasulullah SAW di pertemuan tersebut menerima banyak sekali kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. dari pertemuannya saja sudah menunjukkan kemulia, kemuliaan, kemuliaan. Apa meneh berduaan saja Allah dengan Kanjeng Kanjeng Nabi. Dan kita tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Allah, apa yang sindira, apa yang dirapatkan oleh Allah dengan Kanjeng Kanjeng Nabi. Kita tahunya cuman perintah salat. Di balik itu selain itu kira-kira ada apa ndak? Allah alam. Mesti ini ketemu, mesti yang ngobrol. Ya. Terus kita tahu enggak apa yang diobrolkan oleh Allah dengan kanji Nabi? Atau apa yang disampaikan oleh kanji Nabi kepada Allah? Kita tidak tahu. Itu keintiman tertinggi. Keintiman paling paling mendalam. Ya, kok coro-coro suami istriku ya hubungan di dalam kamar. Itu serang orang wong sing merah. Orang-orang wong sing kan dan dua-duanya tidak pengen dilihat orang lah orang lain paham ini kan ngapunten iki saru tapi cerita. contohnya sih paling gampang ngono ana wong suami istri pengen dua anak ya kalau mau pengen dua anak ya kudune gawe gawe ana gawe ah anak gawe anak an ke wong liya lah mboten ya normalne kan mboten senajan sampe senengane donlotan ning ngono <tik> jul <tik> 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 eh gitu mboten normalne kan gitu suami istri suami istri kalau sudah hubungan intim Ngom apakah apakah kegiatannya hanya sekedar uh, hanya sekedar gawe anak apakah ada yang lain? Maka ada yang lain. Nah begitu juga kanjeng Nabi, keintimannya coba coba bayang wong ngeres Gusti Nabi Gusti mungkin iku keintiman kekasih yang bukan kekasih nafsu kan. kekasih nafsu itu intimnya berbeda. Mboh nyekeliane, nyekel dengan fantasinya sendiri sen sendiri-sendiri. Nah ini kira-kira kan jenabi Allah juga menerima banyak sekali keberkahan yang mana kita sendiri tidak tahu apa keberkahan tersebut. Yang kita tahu hanya hasilnya yaitu sholat. Dan kan jenabi menerima semua pemberian Allah Subhanahu Wa Taala biailkhudoohi wal ikhbat dengan uh, dengan penuh ketaatan dan penuh ketundukan. Tenang kan jenabi guys kan? Ya, pokoknya di sini Habib Ali cuma menegaskan peristiwa Isra Mi'raj itu mungkin saja di, eh, di peristiwa Mi'raj tersebut ada obrolan-obrolan antara Allah dengan Kanjeng Nabi yang mana kita tidak kita ketahu, ketahui. Ya itu hubungan intim. Enggak bisa. Misale makso, ya, Nabi ya, Nabi jangan ngobrol apa mawon pas Mi'raj ya Isra oleh saru iku. Ya yuk, yuk, sampai sampean takon Pak Amu. Pak-pak sampai pas gawe aku kaya ini apa pak ini nih saru dah eh? mas gawe aku dengan gaya apa dogi apa aja ya <laughs> eh? saru dah buat saru paham ya terus apa rutabun nih terus terus rutabun rutabun ai hadhi rutabun utawi iki iku piro-piro derajat. Utawi iki iku pira-pira derajat. Ay rutabun utawi iki rutabun iku pira-pira derajat. Tasqunu dadi rontok. Tasqunu uh, tasqutu dadi rontok al-amaniyu apa pira-pira angen-angen. Al-amaniyu apa pira-pira angen-angen hasra hale nyesel utawa kecewa. Hasra hale kecewa. hasra hale kecen wadunha ing dalem sak ngisore rutabun dunaha ing dalem sak ngisore rutabun mawara ahunna ora ana apa sak burine rutabun ora ana apa sak burine rutabun waru iku uh, kang burine apa kuwi ngateknone piye apa perkara kang buri maneh Warau apa Berkara kang buri meneh Kata Habib Ali derajat yang dilahirkan Nabi ketika Mi'raj adalah buah, uh, itu bukan hanya satu derajat, tapi beribu-ribu derajat atau berjuta-juta derajat yang mana semua orang yang menginginkannya, yang menginginkan seperti kan Nabi, ya uh, pengen bertemu dengan Allah langsung berduaan dengan Allah, langsung ngobrol dengan Allah, langsung itu adalah derajat yang mana orang-orang yang menginginkannya pasti akan kecewa karena tidak bisa meraih, meraihnya itu untuk kanjeng Nabi tidak usah dibahas kanjeng Nabi, kanjeng Nabi Dewi harus berusaha pokoknya ada yang akhirnya privilege yang hanya dimiliki oleh kanjeng-kanjeng Nabi dunahanawarau ahunawarau, yang mana setelah setelah derajatnya kan Nabi itu tidak ada yang mengatasi lagi. Gak ono sing dhuwure mah mana yo siku mentok. Kok pengen koyo kanjeng Nabi ora bakal iso ngopo pemeneh ngeluwe ngeluwe paham ya. Makanya kalau kita pengen koyo kanjeng Nabi ora bakal iso, tapi kudune nganut kanjeng kanjeng Nabi. Tahu jebule. mahami. mahami Al habibu alaihi wasallam. siapa so, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqala memahami sapa kanjen nabi fitilkal hadrati ing mengkono mengkona-mengkona Gusti Allah Fitilkal hadrati ing dalem mengkona-mengkona Gusti Allah min sirrihabayane saking rahasiane hadroh min sirrihabayane saking ngarsa hadroh ma barang ma ing barang aqala kang ngus paham sapa kanjen nabi Aku lah kang paham jenabi, kanjeng nabi. Wata solalan nyambung sopokan jenabi nabi. Wata solalan nyambung sopokan jenabi, min ilmiha saking ilmu ne hadroh. Min ilmiha saking ilmu ne hadroh bima kelawan barang. Bima kelawan barang ita solah kang nyambung sopokan jenabi, nabi ingma. Ita solah kang nyambung sopokan jenabi, nabi ingma. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Gusti Allah. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Gusti Allah ila abdihi marang kawulane Gusti Allah. Ila abdi marang kawulane Gusti Allah ma ing barang auha kang paring wahyu sapa Gusti Allah ing ma. Auha kang paring wahyu sapa Gusti Allah ing ma. Ma kadzaba orang goroi. Ma kadzaba orang goroi utawa orang nyalai bisa. Alfuatu opo atine kanjen nabi. Alfuatu opo atine kanjen nabi ma ing barang. Ma ing barang roa kang usper so sopo kanjen nabi ing ma. Roa kang usper so sopo kanjen nabi ing ma. Fama hia mongko ora ono. Iku utawi. Apa Hadroh bisa hadroh bisa atau mi'raj bisa kejadian bisa fama mongko ora ana iku utawi hadroh illa hatun angin kejaba pemberian illa hatun angin kecoba pemberian khassasat kang ngususake khassasat kang sake. pihak kelawan minha pihak kelawan minha Hadrotul imtinani apa ngarsoni gusti Allah zat kang akeh parine. Hadrotul Imtinani apa ngarsani kusti Allah zat kang akeh parine. Khassosot fil il fa'ili hadrotu fa'ili hadzal insana eng ikilah manusa. Hadzal insana eng ikilah manusa. Wa aulad lan ngerungkepi apa hadrotul imtinan. Wa aulad lan apa hadrotul imtinan. Hu eng kanjen Nabi hu enggan jenabi min awal fihar rahimati bayane saking pira-pira kasih sayangi Gusti Allah min awal fihar bayane saking pira-pira kasih sayangi hadra ar rahimati kang penyayang mana boleh ar rahimati kang penyayang aulad utawa ngurung kepi maringi ma barang ma barang yak jizu kang dadi apes yak gizu kang dadi apes an hamlihi saking nanggung utawa mikul ma an hamlihi saking mikul ma astaqolanu apa manusa lan jin astaqolanu apa manusa lan jin di pertemuan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Kanjeng Nabi kata Habib Ali aqalal habibu sallallahu alaihi wasallam di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahami apa yang bisa dipahami oleh Rasulullah, menangkap, merekam ya, merekam peristi, peristiwa pertemuan beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ cula min ilmiah Habib Matasol, ilmunya yang kan jenapi langsung nyambung dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ juga faauha ila abdi ma'auha. Kanjeng Nabi diberikan wahyu diajak ngobrol bahasa nengon dan wahyu itu wahyu karena karena yang ngomong Gusti Allah makanya jadi wah wahyu. Panjenab diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa taala bila wasitoh, tanpa ada peran tara. Biasanya kudu melalui sinten malaikat Jibril tapi di saat itu tak tidak pakai perantara. Maka maka dzabal fuadu Apa yang direkam, apa yang diingat, apa yang terkenang oleh Rasulullah dan diyakini oleh Rasulullah tidak menyalai atau alias sama dengan apa yang dilihat dan dengar ketika waktu peristiwa Me, Ma Maka yang disampaikan kepada kita ya benar. Gusti Allah ngakon salat ya benar berarti. Enggak enggak abal-abal, bukan haya hayalan. Maka kata Habib Ali Fahmahia ilmu hatun. Kejadian tersebut betul-betul adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan untuk kanjeng kanjeng Nabi dan Allah Subhanahu wa taala juga menambahi beliau dengan banyak sekali kasih sayang Allah yang mana kasih sayang tersebut tidak ada yang mampu menanggungnya. Baik dari itu dari kalangan jin maupun manu manusia. Ono wong disayang Gusti Allah sing koyok Nabi. Siji menusa atau kabeh menusa kurang sing kuat. Karena sayangnya luar biasa. Sifat Rahman Rahimnya Gusti Allah kasih sayangi Gusti Allah niku kan satu sih ya. Yang diberikan di dunia berapa? Hah? Yang diturunkan hanya sa satu. Tapi sangat puluh sangat dengan ibu ibu di suar suar gue itu bakal dirasa nama mau Lah kan jenabi pun satu satu se seratus semuanya itu diterima baik di dunia sampai di akhirat. Lalu misalnya mau dunia itu lagi dua eloro mawon, mati nih Disayangi Gusti Allah, mati, gak ku gak kuat. Sing kuat nampok kasih sayang yang model seperti ini. Kuat ketemu Gusti al. Allah. Allah yang terikir cuma ganjil Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tumma qala wa tilka mawahibu la yajusurul qalamu ala syarhi haqo Wallahu a'lamu bisawab Nanti Pak Tumarib kita lanjut ya. Kita lanjut ini malam, malam selasa Ya bener lanjut di sini lagi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.